Halo, aku Lili, siswi SMK kelas 12, dan 4 bulan lagi aku akan lulus. Sejak memasuki kelas 12 ini, aku mulai memikirkan masa depanku. Apa yang akan aku lakukan setelah lulus nanti? Melihat kedua temanku yang akan melanjutkan pendidikan, aku juga akan menjadi sarjana seperti almarhum ayahku, untuk membuat ayahku bangga walaupun kami tidak lagi bertemu. Dan hari ini, aku akan bilang pada ibu tentang impianku mengejar pendidikan. Akhirnya aku lagi sih. Enak ya jadi Lili cuma cari bahan, kita yang ngerjain tugasnya. Kan tadi kesepakatannya udah gitu, aku yang cari bahan, kalian yang ngerjain. Ya tapi sini kan. Sini udah, jangan mulai deh. Ya, kalian ada rencana apa? Setelah lulus? Udah sih, aku rencananya tuh mau ke ITS nyusul kakakku. Kalau kamu gimana, Jam? Sama, aku ITS juga. Ntar kita barengan ya. Kalau kamu, Lili? Aku? Belum tahu sih. Loh, kenapa? Kan bukannya harus dipikirin sekarang ya, biar nggak nganggur pas udah lulus sekolah. Emang wajib ya kuliah? Menurut aku enggak sih, zaman sekarang orang kuliah cuma nyari gelar aja. Wajib lah, gelar itu kan buat nentuin ke perusahaan. Kalau nggak berpendidikan tinggi mana bisa sukses. Tapi banyak tuh sekarang yang lulusan S1, S2 pada nganggur. Ya itu kan karena kurang kerja keras mereka sendiri, Li. Udah yuk, pulang. Ngopi yuk. Boleh, ayo Lili. Kayaknya nggak dulu deh, maaf ya. Kamu kalau kita mau nongkrong bertiga kok nggak pernah ikut sih? Ya bukan gitu, kan ibu belum pulang, jadi rumahnya nggak ada yang jagain. Alasan, kalau nggak mau bilang aja, ayo sih. Ya udah kita pamit. Waalaikumsalam. Ibu baru pulang? Iya, ibu baru pulang. Katanya Cindy sama Ajeng kesini. Hah? Iya, tadi udah pulang barusan aja. Ibu sih lama. Iya kan ibu baru selesai. Bu. Apa? Lili pengen kuliah deh. Kayak Ajeng, kayak Cindy. Mereka sih lulus, rencananya mau ke ITS. Lili, ibu kan udah bilang kita nabung dulu. Nanti kalau udah lulus, tabungannya udah cukup, kamu bisa daftar. Ibu janji. Beneran janji ya, Bu? Iya, ibu janji. Atau kamu mau nyoba usaha? Usaha apa? Buat apa? Ya biar nambah penghasilan. Buat ngisi tabungan juga. Ya usahanya mulai dari mana? Ibu besok mau ke pasar kan? Iya, kenapa? Nitip masker ya. Lagi? Iya, yang kemarin habis. 3 kotak itu habis? Iya, udah habis Bu. Padahal juga baru seminggu kan? Lili juga seneng banget. Alhamdulillah dong. Iya, alhamdulillah banget. Terus mau nitip berapa? Nitip berapa ya? 5 deh, 5 kotak dulu. Oke, ya udah besok ibu beliin 5 ya? Iya. Makasih Bu. Sama-sama. Yaudah, ayo tidur. Udah malam, Lili. Ibu tidur duluan aja. Lili bentar lagi juga udah selesai kok. Yang mau kuliah? Iya dong, harus niat Lilinya. Yaudah, ibu tidur dulu ya. Iya. Selamat malam. Oh, baik Pak. 20 kotak kan ya? Oke, saya antar sekarang ya. Ya, nanti Sherlock ke saya ya. Langsung saya meluncur ke sana, sekarang juga. Mana ya? Bu, lihat kontak Lili nggak? Kemarin bilangnya di saku jaket. Saku jaket? Oh iya, saku jaket. Ketemu. Lili mau berangkat dulu ya? Emang mau kemana? Ini loh, Lili tadi ada pesenan 20 kotak masker, Bu. Langsung sekarang harus dikirim sekalian. Ya, Bu ya? Ya, ya. Lili pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Iya, Bu.
Lili, HP-nya bunyi terus tuh. Pacarnya ya? Kamu punya pacar, Li? Kok gak bilang? Enggak, hari ini tuh sebenarnya aku rada sibuk. Soalnya nganter order masker. Biasalah. Emang kemarin-kemarin enggak? Hari ini kan hari kesehatan sedunia. Ya mungkin maskernya buat dibagi ke orang-orang gitu. Kayak tahun lalu. Kok tahu sih? Jadi kan spesialis masker. Masa iya gak tahu. Eh iya, Lili jadi ke ITS. Jadi dong. Wah, bisa kuliah bareng nih. Lulus bareng, terus sukses bareng. Gak sih. Bentar ya. Bentar. Halo? Iya? Bu? Hah? Ngapain di rumah sakit? Yaudah deh. Iya toh, makasih ya infonya. Sekarang deh aku sana. Iya, makasih toh. Ya. Kayaknya harus pulang dulu deh, dulu masuk rumah sakit. Hah, kok bisa? Ya gak tahu, dari pagi tuh bilangnya perutnya sakit. Kayaknya emah sih. Ya udah deh, aku pulang duluan ya. Ya udah, sorry ya Li, kita gak bisa nemenin. Iya, gak apa-apa, ya udah ya. Pulang duluan, makasih ya. Hati-hati ya. HP kamu mati, gak ada kabar. Kamu kenapa? Kalian gak bawa motor? Itu tadi kita terus kesini pulang sekolah. Ibu gimana? Gak apa-apa kan? Ibu belum pulang. Yaudah deh, kalian masuk dulu ya. Ibu gimana? Kenapa? Ibu operasi. Hah? Loh, yang benar, Li? Iya, usus buntu. Hah? Kok bisa? Abis makan apa? Nah itu juga, aku gak tahu. Terus kapan pulangnya? Katanya sih besok. Lili gak nyusul ke rumah sakit? Gak dibolehin kata tante, suruh jaga rumah aja. Ya udah besok-besok kabarin ya, jangan gini lagi. Guys, maaf ya, kayaknya aku gak bisa ikut kalian kuliah deh. Kenapa, Li? Lili jangan ngeprank deh. Ya lucu. Gak ngeprank. Semua uang aku, tabungan aku itu dibuat ibu, buat operasi. Lili. Apa? Gimana kalau kita bikin usaha yang lain? Maksudnya kita bantuin Lili. Ajeng mau kan? Kita tuh bikin usaha yang lain, siapa tahu lancar kan buat nambah tabungan Lili. Gak usah, ngerepotin aja. Gak apa-apa tau, Li. Siapa tahu sebulan ini kita bisa dapat omset yang gede. Kayaknya susah deh. Coba aja dulu, siapa tahu kan laris. Iya, Li. Ntar kita coba nambah produk. Jangan cuma jualan masker. Ntar coba kita jual sepatu, baju, atau aksesoris yang lain gitu. Iya deh, nanti aku coba. Ibu Rena, tangga pulang selamat. Ibu apa? Beneran. Ibu mau makan atau minum dulu yang dingin ya? Nggak usah, Li. Beneran. Iya, beneran. Ibu nggak tahu kan jual pakaian sama sepatu gitu ya? Itu usahanya Lili, Cindy sama Ajeng kok. Kalian bertiga? Iya, bertiga. Mereka juga kok yang usul jual baju. Bagus deh kalian usaha bareng. Ibu gak boleh banyak ngomong dulu ya, biar cepet sembuh, ya? Iya. Ajeng, Cindy, kayaknya aku beneran gak bisa ikut kuliah deh. Soalnya tabunganku gak cukup. Sudah, gak usah mikirin itu dulu. Sekarang kita seru-seru aja. Karena Lili udah baik sama kita punya hadiah loh buat kamu. Apa itu? Sekalian hadiah ulang tahun. Kalian ingat? Kirain lupa. Ingat dong, masa udah di terakhir kayak gini lupa kalau temennya ulang tahun. Sekarang mana hadiahnya? Nih, buka sekarang juga nggak apa-apa. Kampok? Buka dulu. Uang? Buat apa? Biar kita bisa kuliah bareng ini. Tapi ini uang siapa? Uang kita lah, masih bulan kita. Hah? Enggak, aku gak bisa terima ini uang kalian. Lili jangan bandel deh, udah terima aja. Buat kita juga kan biar bisa bareng-bareng terus. Udah Lili, terima aja. Enggak, ini tuh uang kalian. Udah terima aja, gak aja kita itu ngasih tau biasa sama kita bisa bareng-bareng terus. Mau ya?
Kami berencana berangkat bersama dan tinggal Lily yang belum bergabung. Jadi, kami akan menjemputnya. Lily, udah siap belum? Ya, udah. Mau pakai sandal kok. Ibu. Nggak sarapan dulu? Nggak usah deh, Bu. Langsung berangkat aja. Lily udah telat kok. Ya, Assalamualaikum ya. Lily pamit. Salam, Bu. Assalamualaikum.